Okay. Building to a crescendo all week, and very shortly it will be for real. We have all the action. And welcome to a game that really should have pulses racing. Every reason to believe this will be enthralling. I'm Derek Ray. Sekarang kembali. Oh, sekarang berbalik arah. Oh, kali ini Norris berhasil dihentikan dengan mudah oleh defender dari Lincoln. Norris! Ah! Save yang luar biasa dari kiper Lincoln. Umpan yang cerdas tadi dari Cukpan, terobosan maksudnya. Tapi kali ini tidak berhasil mencapai Slonina tadi maksudnya. Sepertinya akan melakukan short corner lagi. Masih berkutat. Oh, turn yang baik sekali. Kali ini berhasil dikalau lagi. Clearance yang cukup aneh tadi. Oh, masuk akhirnya. Tidak ada perlawanan sama sekali di babak pertama ini sebenarnya dari Stevenage. Selain peluang dari Norris tadi, kita lihat mereka cukup tertekan ya. Serangan-serangan yang cukup bagus nih dari Lincoln sebenarnya. Oh, inilah dia Nelson! Brilliant! Itulah dia. Ajaib. Nelson. Seperti biasa. Tidak bisa dihentikan. Rhys Nelson. Sebuah aksi solo dribbling yang sangat apik. Dari pinjaman dari Arsenal ini. Coba lihat ini. Ah, ini adalah kelas dunia. Umpan-umpannya tidak matang sepertinya. Tapi kali ini. Sekarang Nelson. Cantik. Inilah dia Norris. 2-1. Inilah dia brilliance. Dari Nelson lagi-lagi. Dan Norris. Striker tajam. Kembali. Memanfaatkan peluang sekecil apapun yang dia bisa ya. 2-1. Sekejap saja langsung berbalik keadaan. Kali ini kontrol yang kurang baik dari pemain Lincoln. Sahabat pertama telah berakhir. 2-1. Rhys Nelson. Dua satu untuk Stevenage. Setelah babak pertama yang cukup seru ya, kita akan mulai babak kedua. Kembali Lincoln City melakukan kick. Lewis Hall kali ini yang berjaga di kiri. Nampaknya faktor kelelahan sudah mulai terlihat ya di tim ini sebenarnya. Itu yang dikeluhkan oleh pelatih. Chukwuemeka! Safe. Itu bagus sekali lagi. Lagi-lagi dari Nelson kali ini. Chukwuemeka tidak berhasil mendapatkan sudut yang pas untuk melakukan tendangan tersebut. Kembali ke Chukwuemeka sekarang. Sekarang Robles 3. Mudah. Ini mudah. Ini adalah Stevenage. Dan apapun yang kalian lakukan, Stevenage akan selalu berada di depan kalian. Ini gila. Umpan-umpan yang sangat matang sekali. Coba kita lihat. Chukwuemeka. Oh. Umpan yang sangat-sangat simple sebenarnya. Namun timing dan presisinya. Sehingga Roberts bisa dengan mudah memanfaatkan peluang tersebut. Well, that ball looks promising.
Nicely timed tackle. Well, the visitors, as you can see, haven't enjoyed the majority of possession, but they've certainly shown an ability to counter-attack when... Oh, ini Norris! Chukwuemeka! Chukwuemeka tidak masuk! Norris! 4! Terlalu mudah! Terlalu kuat, Stevenage! Tim yang tidak bisa dikalahkan! Ini gila, ini mudah bagi mereka. Oh, ini adalah permainan kelas dunia. Umpan-umpan yang telepatik ya. Seakan-akan mereka tahu di mana teman mereka berada. 4-1. Sepertinya Lincoln akan memenangkan pertandingan di babak pertama tadi ya. Dengan solid sekali mereka bermain. Namun, Stevenage langsung melakukan permainan tangguh mereka dan menjauh. Nelson! 2! 2 gol untuk Chris Nelson. 5-1. Mereka terlalu kuat. Umpan yang sangat cantik sekali dari Mike Norris dan Nelson menjauh saja dari markingnya. Sebuah skill yang sangat luar biasa. Berberakan masuk. Ini adalah posisi yang cukup sulit dan berbahaya tentunya untuk goalkeeper. Apakah ini bisa dihentikan? Oh! Ini adalah gol manis! Luar biasa! Presisi luar biasa! Coba kita lihat lagi. Oh! Itu adalah free kick yang cantik. Lincoln City memperkecil. Lagi-lagi Roberts. Roberts! Ah! Nyaris 6-2. Cantik sekali umpan dari Norris. Tenang ya. Kasade. Norris. Tackle. Sekarang Norris 6. 6 hat-trick Norris. Tidak ada yang bisa menghentikan. Ini terlalu gila. Mereka terlalu kuat. Dan umpan-umpan matang ala Manchester City menghancurkan Lincoln. Kepingan derby kepingan. Nah, umpan yang kurang kencang tadi dari Norris maksudnya kepada Jordan Roberts tentunya. Masih mau menyerang tentunya. Luar biasa memang tim ini. Tidak mengenal kata menyerah. Oh! Kasade! 7! 7-2! Ini terlalu susah. Well, here's the goal again, and what a wonderfully weighted pass this is. And then through on goal, he just goes for power and smashes it past the keeper. There's no stopping that. What a great finish. Bali masih bisa menyerang. Oh, ini akan terlalu akan menjadi semakin gila. Apakah terlopan? Kasade yang baru saja masuk sudah mencetak 2 gol. Ini gila. Ini brutal. Tidak ada ampun. Stevenage terus dan terus mematikan. Coba kita lihat umpan ini. Oh. Cantik sekali memang. Sanders and O'Connor here. Regan Poole.
Iya, itulah dia. 8-2. Menggila di Lincoln City. Hat-trick yang luar biasa dari Luke Norris. Tapi di samping itu, permainan-permainan cantik dan umpan-umpan yang mematikan kembali ditunjukkan oleh Stevenage untuk memenangkan pertandingan ini dengan telak lagi. Lagi-lagi pesta gol 8-2.